Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan di posisi terakhir. Berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga, elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu selalu berada di peringkat ketiga di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami? Surya mengatakan hal ini usai bertemu dengan Anies dan tim 8 KPP pada Kamis 24 Agustus 2023. Pertemuan itu dilakukan salah satunya untuk membahas dinamika hasil survei yang memberikan Anies peringkat bontot. Paloh menjelaskan, ketika membahas hasil survei tersebut terjalin diskusi yang menarik. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengeklaim, karena jika dilihat berdasarkan survei internal KPP, mereka justru optimis terhadap Anies untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Sejujurnya, dengan segala rasa hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga tidak tepatnya gitu. Ya, itu yang kita tapi paham. Kalau survei internal dari koalisi sendiri seperti apa sih Pak Antam? Ya, memberikan pencerahan yang optimisme yang lebih tinggi. Sebelumnya, simulasi survei terhadap elektabilitas ketiga bacapres yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, hasil elektabilitas Anies sebesar 23,9% berada di bawah Prabowo dan Ganjar. Sama halnya jika dilihat dari hasil survei Litbang Kompas. Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan hasil elektabilitas sebesar 19,2%, sedangkan Ganjar berada di posisi pertama dengan hasil sebesar 34,1% dan disusul Prabowo dengan hasil 31,3%.